Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait bintik merah besar Jupiter bisa menghilang dalam 20 tahun. Nah, kepengen tahu kan, menurut para ahli bintik merah tersebut bisa menghilang? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Bintik merah besar Jupiter yang ikonik mungkin menghilang dalam 20 tahun ke depan, menurut seorang peneliti di Jet Propulsion Laboratory, JPL NASA di California. Badai besar, lebih besar dari bumi itu sendiri, pertama kali terlihat pada tahun 1830. Dan pengamatan dari tahun 1600-an juga mengungkapkan tempat raksasa di permukaan Jupiter yang mungkin merupakan sistem badai yang sama. Ini menunjukkan bintik merah besar Jupiter atau Great Red Spot telah mengamuk selama berabad-abad. Menurut Glenn Orton, anggota tim misi Juno dari ilmuwan planet di NASA, Jet Propulsion Laboratory, pusaran badai telah mempertahankan kekuatannya karena aliran jet Jupiter 300 hingga 400 mph atau sekitar 483 hingga 640 km per jam. Tetapi, seperti badai apapun, badai itu tidak akan berlangsung selamanya. Sebenarnya, Great Red Spot telah menyusut untuk waktu yang lama, ungkap Glenn Orton. Great Red Spot dalam satu atau dua dekade akan menjadi Great Red Circle atau lingkaran merah besar. Mungkin suatu saat telah itu pun menjadi Great Red Memory. Pada akhir 1800-an, badai itu mungkin selebar 30 derajat bujur, kata Orton. Itu berhasil hingga lebih dari 35.000 mil, 4 kali diameter bumi. Namun, ketika pesawat ruang angkasa bertenaga nuklir Voyager 2 terbang melewati Jupiter pada tahun 1979, badai telah menyusut sedikit lebih lebar 2 kali lipat dari planet kita sendiri. Data di tempat berwarna merah tua di Jupiter mengungkapkan bahwa penyusutan ini masih terjadi. Pada 3 April 2017, Great Red Spot membentang selebar 10.159 mil atau 16.350 km, kurang dari 1,3 kali diameter bumi. Badai terpanjang di bumi berlangsung selama 31 hari. Tetapi, Jupiter dapat menahan badai lebih lama karena planet gas memiliki puluhan ribu badai mil atmosfer dan berputar jauh lebih cepat dari bumi. Nah, begitulah penjelasan terkait bintik merah besar Jupiter bisa menghilang dalam waktu 20 tahun. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.